Kenapa? Aku mau lihat pemandangan dulu ya. Wah, udah capek. Ada marjan. Bawang, bawang. Tangan gue kecil banget. Emang kecil, lu kan masih kecil. Berisik. Ya 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 ya. Gue tingginya seolah ya. Gak mungkin. Gak masalah sih. Slot. Wah. Ini kayaknya piringnya diapain nih? Kayaknya gak ada apa-apain sih. Oke. Hari ini cuma bisa ngerekam 1 menit doang. Ini dong. Cakep kan banyak. Kok mau sama abang-abang yang tukang. Selamat datang lagi di channel Cahanau ya yang abal-abal ini. Jadi video kita kali ini, aku ngomong-ngomong udah nyampe di salah satu jalan. Aku bakal praktekin ke kalian kenapa aku suka jalan, tapi aku juga suka makan gitu guys ya. Dan bagaimana caranya untuk mengimbangi semuanya itu menjadi salah satu bagian dari Cahanau ya. Lalu kita taruh di sini dulu ya guys ya, kameranya nih, biar tidak mengganggu cuy. Jadi aku di jalan suka makan guys. Jadi ceritanya gitu guys, kalau orang kan lagi berhenti ya makan ya, kalau kita lagi jalan pun kita makan bos. Mantap, mantap bener-bener tuh guys. Jalan kan, lagi jalan, kita bakal praktekin gimana caranya bisa makan ya. Tapi ingat, konsentrasi harus tetap fokus ke depan ya. Jangan malah fokusnya ke nasinya, jangan guys. Karena fokus ke nasi itu akan membuat kita pusing dan basi guys. Basi lu omongan. Kurang lebih begitu guys, mantap. Oke guys, karena berhubung ada motor yang mau jalan. Nice, oke. Oke, ada si Daniel guys. Daniel bukan? Daniel mungkin guys. Oke, kita masih ganti-ganti gigi. Sebelah helmnya siapa? Tinggi amat bang helmnya bang. Mau naik motor trail apa mau naik motor supra itu? Oh si abangnya naik motor supra guys. Tapi helmnya helm trail. Mantap. Jadi kayak seakan-akan tuh dia lagi di trail. Oke. Alright guys, jadi kita bakalan makan. Ah, let's go deh. Ini di karena dia tinggal dia gigit aja gitu guys ya. Kalau aku pikir-pikir sih lebih bagus gitu ya. Banyak bocil-bocil sih. Agak susah juga. Ya udahlah. Bener. Jangan salah. Tapi gimana ya cara naruhnya? Oh ya gini nih guys. Alright. Ini agak ribet juga sih. Tapi nggak apa. Saya cinta yang ribet-ribet. Bener-bener. Nice nih ini nih. Ambil yang banyak ya. Oke guys, sedikit aja jangan banyak-banyak guys. Kebanyakan nanti yang ada kesian di sini. Oke, kita taruh di sini. Oke guys, tuh. Kita kasih full aja kali ya. Mudah-mudahan dia nanti makan kenyang. Bisa sehat lagi. Sebenarnya masalahnya karena dia kayaknya kurang nutrisi guys badannya. Nah aku udah beliin ikan, nutrisinya sangat tinggi, proteinnya juga banyak. Yo guys, selamat datang lagi di channel Cahanau ya. Kita bakal turun nih, seperti yang aku udah bilang ya guys ya, kita bakal lihat-lihat para kucing yang aku kasih makan guys. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Wow, bonde lagi si burung lagi ngasih makan. Lagi ngasih makan ya guys, lagi beli nasi dulu guys. Bagi-bagi ini nih guys. Wih, udah makan. Bede, GG. ASMR lagi dong kita bos. Tuh ya kan, seru kan. Lihat dia makan guys. Seneng banget guys. Oke guys, jadi ngomong-ngomong aku juga lagi ngasih. Oh, nyamperin Rita ada lagi guys. Kok gak kelihatan ya? Kok bisa ya kan, gak kelihatan ya guys ya. Bentar dulu guys, kita samperin aja guys. Ulung lagi nawar apa? Lagi nawar BTN guys. Beli aja nawar ulung. Huh. Si ulung
ngapain sih dia? Bolak balik mulu dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Ayo proses. Kalau pada saya tinggal aja deh. Ayo keluarin lagi. Kemungkinan udah ya.